Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di my channel. Di manusia kurang terkenal, bahkan tidak terkenal, Dino MP. Oke, bre. Seperti biasa di pagi ini kita reading santai dulu sebelum berangkat kerja. Pengen cari hiburan buat kalian yang udah subscribe maupun yang belum subscribe juga, gaskeun bre. Kita akan mencari keserangan setiap hari. Kita akan mencari ya sesuatu yang beda lah setiap hari. Gua persembahkan buat kalian bre. Semoga kalian bisa terhibur, semoga kalian bisa menjadi referensi pengalihan bad mood kalian yang lagi bad mood. Mungkin aja di antara kalian yang lagi ada yang lagi bad mood atau bahkan putus sintrong. Hari gini bre, putus sintrong dipikirin, cari lagi. Udah gak zaman putus sintrong, apalagi sampai putus asa. Waduh, udah kagak zaman bre. Sakit hati ya sama hati lagi, sakit hati sama hati lagi. Kalau sakit badan ya sama badan lagi bre. Betul apa benar? Baca. Buat kalian yang khususnya kalian yang belum subscribe juga, gaskeun bre, subscribe biar gua semakin semangat buat konten setiap hari, biar semakin semangat juga menghibur kalian, karena menghibur itu adalah ibadah. Maka dari itu dukung terus gua beribadah untuk menghibur kalian, dukung terus gua untuk konten setiap hari, dukung gua setiap hari untuk bikin video buat menghibur kalian. Oke bre. Duh, cuaca pagi ini cenderung mendung bre, agak-agak hujan gimana gitu, hujan tipis lah. Asik. Woi, mantap. Gila, kemarin gua coba-coba, bukan coba sih, kebeneran waktu malam Jumat gua mau OTW reading malam, deket lagi manasin motor ada sekelebatan lah, langsung gua kejar ke pinggir rumah. Ada sesuatu bre, ada penampakan. Untung gua rekam, terus gua bikin karena durasinya pendek ya, gua bikin short aja, video pendek. Viewersnya lumayan naik, 4.300-an lah. Segitu bagi gua lumayan gede, soalnya kan baru pertama gue upload video atau short mencapai 4.000-an. Apa mungkin gua harus bikin konten yang misteri-misteri? Kalau misteri, aduh, terus terang gue orangnya penakut bre, asli gue penakut. Kalau gue harus bikin misteri, awai, gue harus belajar lagi orang yang bisa. Kalau harus meliput hantu-hantu, woi, bro-bro hantu, ketemu mantan gua udah takut. Gua ini orangnya bukan penakut sih, tapi gua ini orangnya pemalu.
pemalu sama yang hal-hal yang kayak gituan. Makanya gue suka lari kadang-kadang. Takut asli. Soalnya kemarin malam jelas banget bayangan putih deket tangga. Kalau kalian penasaran pengen lihat, gue cantumin linknya di deskripsi, oke. Kalian lihat aja videonya, terus kalian kasih masukan. Sebenarnya itu apaan? Tapi yang gua lihat itu benar-benar nyata, Pak. Gua sampai keringat dingin lihatnya. Kagak bisa shoot terus. Soalnya si bayangan putih itu terus-terus bergoyang-goyang, bergerak-gerak. Gue liatnya sampai panas dingin, sampai keringetan pula. Jadi nggak bisa lama, cuman berapa detik lah, 12 detik atau 14 detik ya. Gue kira lumayan lah, gue bikin konten sekalian, siapa tahu dapat viewers. Nggak tahunya lumayan ada peningkatan. Baru-baru kali ini gue bikin short atau bikin konten yang viewersnya mencapai 4.000. Kalau kalian suka sama misteri, kalau kalian suka sama hal-hal mistis gitu, aduh gimana ya? Kayaknya gue harus belajar lagi soal mistis-mistis gitu, Emang sih mata gue kadang-kadang suka sensitif lihat yang kayak gituan. Orang lain gak lihat, kadang gue bisa. Ya kadang, nggak sering sih, ya kadang. Emang sih bukan pertama kali itu doang gua lihat yang kayak gituan. Udah beberapa kali sih. Mana ada yang lebih serem yang dari kemarin. Tapi kalau misalkan keseringan ya janganlah. Jangan sampai, karena kan gua nggak ada yang punya buat gitu-gituan. Harusnya kan yang kayak gitu mah harus ada ilmu lah, minimal doa-doa tertentu. Kalau gua orangnya selengean, seadanya aja. Doa-doa bismillah atau yang sebisa-bisa gua. Yang penting jangan doa makan aja. Masa? Oh, kayaknya hantu bakal takut ya kalau gua berdoanya doa makan. Takutnya dia gua makan loh ya. Ntar lah gua coba. Kalau lihat hantu lagi, kalau lihat penampakan lagi, gua baca-baca doa makan biar dia takut sekalian. Gila. Kalau konten godain dede gemes, kemarin viewersnya drop, bukan drop lagi, sedih banget, kagak bisa. Karena gue orangnya pemalu, kagak bisa goda-godain cewek. Makanya viewersnya sepi banget. Tapi kalau kontennya misteri gitu, kemarin langsung boom. Dia lumayan meledak lah, kepala 4.000 bagi gua lumayan meledak, lumayan ya lumayan, biasanya kan paling tinggi 2.000-an hampir 3.000, gak mencapai 4.000, ini mencapai 4.000-an 300 4.400-an lah kurang lebih. Mungkin kayaknya virus netizen lebih suka hal-hal yang kayak gituan kali ya. Apa mungkin gua coba aja lah ntar.
gua explore di set for vintage. Gua explore di daerah kuburan kali ya. Tapi harus malam, woi. Kalau malam gua takut asli, takut. Saya takut ketemu mantan. Ya entahlah, kalau misalkan viewers yang kemarin ketemu penampakan itu terus naik, atau mungkin sampai 1 juta kali ya, gua bakalan coba-coba belajar mendalami sih ya, belajar konten di tempat-tempat mistis. Gua belajar, kalian doain aja ya biar gua nggak apa-apa, biar gua bisa terus supaya gua bisa menuhin para viewers gua, para netizen, apa kemauan kalian biar channel gua bisa kebangun. Badannya gede. Soalnya cita-cita gua pengen ngebangun channel gua ini. Masa udah beberapa bulan subscriber masih minim. Tapi gua harus percaya, gua harus yakin, gua harus berusaha terus pantang mundur. Harus pantang mundur karena perjalanan yang mungkin bisa mudah. Semua butuh proses, pasti butuh proses, apapun pasti butuh proses. Termasuk bikin YouTube gua, channel gua harus pada prosesnya dulu. Maka dari itu, kalian doain gua biar gua tetap sehat, biar gua tetap konsisten, gak pantang menyerah meskipun viewers gua tetap minim, biarpun subscribe gua tetap minim, yang penting gua berusaha aja dulu. Yang penting gua enggak lupa berusaha, juga berdoa buat buat perkembangan channel gue ini. Karena jujur bre, channel gue ini gak akan pernah naik, gak akan pernah berkembang selama kalian gak mendukung bre. Coba kalian dukung dengan hanya subscribe, like, komen, atau bahkan kalian share di media-media sosial kalian biar channel gue berkembang. Anggap aja kalian lagi membantuin temen lah, teman, saudara, atau ya sahabat kali. Karena gua gak akan lupa kalian yang udah berjasa, di channel gua, yang udah berjasa, yang bikin channel gua berkembang. Insya Allah gua gak akan lupa. Karena tanpa kalian gak akan jadi apa-apa seperti kayak ini. Kayak sekarang ini gua kan belum ada jadi apa-apa karena belum ada dukungan kalian. Makanya gua berharap banyak dukungan kalian, bre. Oke, dukung terus channel Dino Impi, si manusia purba yang gak populer, gak terkenal ini, biar orang-orang tahu siapa si Dino ini, siapa si manusia purba ini. Si Dino ini pengen jadi YouTuber, vlogger, biar konsisten.